Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita Geden Selamat pagi, siang, sore dan malam untuk para pemirsa semuanya dan para subscriber saya yang selalu setia ngikutin video-video saya ya, Lur ya. Oke, langsung saja untuk kali ini kita akan membahas tentang Rangkaian ini ya, rangkaian stabil, tegangan atau stabil arus. Yang cocok banget kita pasang untuk lampu Daymaker, Lor ya. Kita pasang di lampu Daymaker. Jadi ini nanti efeknya di lampu Daymaker akan lebih awet lor. Karena tegangan yang dihasilkan oleh ini akan stabil 12 volt. Karena lampu Daymaker itu kan tegangannya kan DC 12 volt. Jadi kita bikin ini tujuannya apa? Jadi misalkan di pengisiannya aki itu mengalami kenaikan voltase atau kenaikan tegangan mungkin di atas 12, misalkan 13 volt atau 14 bahkan sampai 16 volt. Itu nanti tegangan yang keluar dari rangkaian ini akan tetap 12 volt meskipun tegangan inputnya ini melonjak tinggi 16 atau Berapa tegangannya ini akan tetap akan 12 volt, jadi tegangan outputnya ini 12 volt nanti kita gunakan untuk mensuplai tegangan die maker Jadi otomatis tegangan yang masuk ke die maker ini akan stabil tetap 12 volt. Meskipun di pengisian sepeda motor itu tegangannya misalkan 16 volt. Nah, jadi akan lebih awet lor ya dan komponen komponennya apa saja ini bisa saya perlihatkan ya jadi ini IC regulator namanya ntar nah ini jadi kode IC nya ini 7812 lor ya makanya maaf ya nggak nggak begitu bisa fokus kamera nih kamera jadul lor pokoknya IC nya ini kodenya 7812 ada angkanya 7812 ya di sini ini harganya cuma 3000 rupiah lor kemudian tambah lagi sama dioda ini satu buah dioda yang ukurannya 6 ampere 6 ampere lor ya di sini ada angkanya 6 ampere ini 6 ampere Oke ini harganya cuma 1000 rupiah jadi total harganya 4000 ini ya ini 7812 kodenya di IC nya ini IC regulator bisa didapatkan di toko elektronik jadi seperti itu ya oke langsung kita cek lor ya kita buktikan tegangan yang masuk ini saya pakai sebuah adaptor loh ya jadi adaptor ini tegangannya 16 volt kita 16 volt nanti kita praktekkan di sini apakah tegangan yang dikeluarkan oleh regulator ini Bener 12 volt ya Oke okay. Oke okay, sekarang kita cek lo tegangannya Yang pertama kita cek tegangan Inputnya Tegangan input yang masuk ke rangkaian ini ya Rangkaian penstabil ini ya Kita cek tegangannya berapa Ini ya dia yang masuk ini ke Inputnya itu kaki sebelah kiri ya IC sebelah kiri, kemudian kaki yang bagian tengah ini nanti ke masa, kemudian kaki yang kanan ini nanti ke output, jadi yang menuju ke lampu daya makernya. Oke, tegangan inputnya kita cek dulu berapa. Nah, ternyata 16 volt, 16 volt ya 0,70. Nah, nah pokoknya 16 volt ya. Kemudian kita cek tegangan outputnya. Outputnya sebelah kanan Kaki sebelah kanan Nah Ternyata tetap 12 volt ya Jadi meskipun di tegangannya Inputnya ini nanti misalkan 20 volt Outputnya akan tetap 12 volt Akan tetap stabil 12 volt Nah Jadi pada lampu daymaker nanti akan lebih awet Jelas lebih awet karena tegangannya 12 volt Stabil 12 volt kan di sepeda motor itu di arus pengisian itu ketika RPM tinggi itu biasanya kan naik tegangannya itu naik bisa sampai 15 volt atau lebih lor ya nah itu tergantung kualitas kiproknya sendiri itu pasti naik ya, nah, untuk menghindari daymaker ini rusak kita bikinkan rangkaian ini jadi nanti tegangannya meskipun digeber RPM tinggi tegangannya masuk ke daymaker itu tetap 12 volt jadi seperti itu. Kemudian ini fungsinya dikasih dioda ini apa? Ini fungsinya untuk jaga-jaga suatu saat jika terjadi kerusakan pada kiprok. Maka ini untuk pengamannya. Biasanya kiprok itu kerusakannya kan macam-macam. Termasuk apa salah satunya itu kiprok itu yang dikeluarkan itu bukan arus DC, tapi arusnya AC. Itu biasanya juga bisa terjadi seperti itu. Makanya untuk menghindari itu kita kasih dioda. Dioda ini fungsinya regulator. Jadi untuk merubah arus AC menjadi DC. Jadi meskipun nanti kiproknya rusak yang dikeluarkan kiprok itu arus AC, maka yang masuk ke lampu daymaker ini akan tetap DC karena ada dioda ini. Jadi seperti itu ya. Jadi nggak sampai merusak daymaker. Mungkin akinya yang akan rusak elur ya, ya. Jadi lebih aman lagi. Oke. Okay. Nanti untuk cara pemasangannya akan saya simulasikan pakai gambar biar mudah dipahami lho ya. Jadi cara pemasangan di motornya nanti seperti apa, akan saya gambarkan. Kita cek dulu kita nyalakan ke demekernya ya, untuk tegangannya ini. Oke, okay, ini demekernya. Yang minnya tadi ini, yang warna kuning ini ke min. Kita tes, nyala. Nah, ini nyala lur ya. Mungkin ini efek di kamera lur kedip-kedip ini lur ya. Nah, seperti ini ya. Agak kedip sedikit ini karena memang saya pakai trafo lur adaptor, adaptornya mungkin tegangannya kurang stabil lur ya. Jadi efeknya kedip-kedip. Karena saya pakai adaptor ini biar tegangannya bisa di atasnya 12 volt. Jadi saya kasih contoh tadi 16 volt. Makanya saya pakai adaptor enggak pakai aki. Kalau pakai aki kan tetap 12 nanti. Nanti enggak ketahuan di sini fungsi apa enggak kan enggak ketahuan. Makanya saya pakai adaptor yang tegangannya 16 volt. Jadi langsung bisa terbukti tegangan opuknya bisa 12 volt ya. Oke, untuk cara pemasangannya pada sepeda motor saya kasih gambar nontonnya jangan di skip lur ya biar nggak salah dalam mempraktekkan. Oke, sebentar. Nah, di sini saya sudah menggambarkan ya skema rangkaiannya ini holder ya, holder kanan sama holder kiri. Ini kita pakai holdernya Honda loh ya, tadi Mega Pro atau Tiger. Pokoknya ini holdernya Honda. Nah, pada holder kanan itu kita cari kabel warnanya biru strip putih yang menuju ke holder kiri ini pasti ada kalau di Honda holdernya Honda warnanya biru strip putih jadi dari holder kanan itu menuju ke holder kiri ini jalurnya lampu kemudian kita putus kabel itu kita putus ya kemudian yang dari holder kanan itu masuk ke dioda yang tadi dioda ini ya masuk ke dioda kaki sebelah kanan pada kaki IC regulator sebelah kanan kemudian yang tengah ini ke masa Nah kemudian yang kabel yang dari holder kiri ini kita sambungkan ke kaki sebelah kanan. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian kalau kita memakai holdernya Yamaha misalkan Vixen. Nah, ya di Fiction itu sebelah kiri itu ada kabel warna coklat ya. Misalkan ini punyanya Vixen ini kabelnya coklat. Jadi ini abaikan ini ya gambar ini ya. Coklat. Nah, coklat ini dari outputnya kontak, ya. Nah, itu kita putus, ya. Nah, yang dari sini, ini nanti masuknya ke kaki sebelah kanan, kemudian yang dari sini ini nanti masuknya ke kabel sebelah eh, ke kaki sebelah kiri. Jadi kesini, ya. Ini kalau pakai holdernya Vixion atau Yamaha, jadi seperti itu. Oke, lor. Jadi kalau misalkan belum paham atau ada yang perlu ditanyakan silahkan cantumkan di kolom komentar lor Atau hubungi nomor WA saya yang sudah tertera di deskripsinya channel saya ya Di situ saya cantumkan nomor WA saya atau bisa lewat email juga nggak masalah Sudah ada semuanya di situ Oke mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk dulur-dulurku semuanya <tuh> Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya lor ya dan dukungannya jangan lupa kalau video ini anda suka silahkan di like dan jika video ini juga bermanfaat silahkan di share ke teman-teman lo ya mungkin teman-teman kalian juga memerlukan juga membutuhkan video ini dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga diaktifkan biar enggak ketinggalan dengan video saya yang terbaru oke okay? Sampai di sini, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.